Halo, jumpa lagi dengan Populer TV. Bagaimana ya rasanya? Jadi pesepak bola top dunia dengan kekayaan 17 triliun rupiah seperti Cristiano Ronaldo. Kehidupan mewah super eksklusif. Koleksi berbagai macam supercar hingga rumah mewah. Mau tahu guys, berapa besaran gaji yang diterima Ronaldo? Cristiano Ronaldo menerima bayaran senilai 576,923 euro atau 10,2 miliar rupiah per pekan. Atau 2,5 juta euro yang senilai 43,4 miliar rupiah per bulan. Artinya, dalam setahun saja ia sudah mengantongi uang sebesar 30 juta euro atau 521,7 miliar rupiah. Dan Ronaldo pun akan mengantongi 765 juta euro atau 13,2 triliun rupiah dari kontraknya selama 4 tahun di Juventus yang berakhir pada 2022. Wow, Ronaldo juga memperoleh pendapatan di luar lapangan seperti kontrak sponsor serta bayaran endorse di Instagram. Dan bisnis yang digeluti, seperti produk fashion hingga properti hotel. Sehingga majalah Forbes pun mencatat bahwa Ronaldo menjadi atlet yang saat ini memiliki kekayaan mencapai 1 miliar euro atau 17,3 triliun rupiah. Wow, rupanya Ronaldo berhasil melampaui Lionel Messi yang sebelumnya jadi pesepak bola terkaya pada 2019. Selain Messi, Ronaldo juga memecahkan rekor pesepak bola terkaya milik legenda David Beckham, yang hanya 8,6 triliun rupiah. Cristiano Ronaldo pun masih berpotensi meraup pendapatan yang lebih banyak lagi. Mengingat kekasih model Georgina Rodriguez itu belum menunjukkan tanda-tanda pensiun. Hebat kuy,